Zan, udah banyak belum kayu lu? Kalau udah kita balik dulu nih, udah malam, hardcore kan ini soalnya. Sekalian mati ya, lu kok tau gimana kan? Repot ntar kalau mati. Udah sih lumayan. BTW Ranel mana ya? Perasaan tadi kita pergi bareng dia kan? Iya juga ya? Atau udah pulang duluan kali? Kayaknya iya deh. Ya udah kalau gitu kita balik deh, Pip. Ngeri soalnya malam-malam gini banyak bom. Gas dah. Anjir nih hujan gede banget dah. Ranel mana dah? Kita tunggu aja bentar lagi paling dia pulang. 20 Juni 2014. Aku bertemu dengannya di perkumpulan YouTuber pada platform Facebook. Kala itu aku berencana membuat SMP series dengan membuat postingan di Facebook dan dia berminat untuk bergabung. Meski akhirnya SMP itu hanya menjadi rencana belaka, namun dari sana aku mengenalnya. Setiap hari setelah hari itu kami berbincang, bertukar pikiran mengenai banyak hal sampai akhirnya kami menjadi teman dekat. 15 November 2016. Masih tersimpan rapi di benakku video pertamaku dengannya. Di kala itu, kami saling membangun channel satu sama lain pada platform YouTube. 27 November 2016. Ranel mengenalkan seseorang kepadaku. Seseorang yang menurut dia cara bicaranya bagus meski dia masih noob dalam bermain. Aku pun berkenalan dan berbincang dengannya. Setelah merasa bahwa dia itu bagus untuk diajak bergabung, kami pun membuat grup chat untuk berbincang. Kami pun mulai dekat dan mulai berteman baik satu sama lain. 4 Desember 2016. Kali pertama kami bertiga membuat konten bersama. Masih teringat nama Telolet lahir dari obrolan kami di larut malam. Pada saat itu, Telolet sedang mendunia dan menjadi bahan perbincangan kami saat itu. Afif dengan spontan berkata, "Eh, gimana kalau tim kita bertiga ini jadi Telolet? Soalnya kan Telolet lagi hype-hype banget tuh sekarang. Jadi bagus juga deh kayak." Akhirnya, tim Telolet pun lahir ke dunia YouTube Minecraft Indonesia. Dikaliku perjalanan di tim kami lewati suka duka, candaan ringan, pertengkaran, perdebatan, perbedaan pendapat, naik dan turun, semuanya telah kami lalui. Sempat ingin bubar dan mengucapkan kata pisah, namun satu di antara kita berhasil melerai dan pertemanan kami kembali harmonis. Banyak hal yang sudah kita lalui bersama tim Telolet. Bermain, bercerita, bahkan berencana untuk bertemu tatap muka satu sama lain. Tetapi saat itu, aku yang baru semester 1 kuliah merasa kewalahan di dunia perkuliahanku yang memutuskan aku untuk berhenti YouTube untuk sementara waktu. Sejalannya waktu, Apip dan Ranel pun melanjutkan karir YouTube mereka tanpa aku. Dikarenakan aku agak keteteran ngurus kedua kesibukan. But I'm very proud of them all that time. Jangan kita cari lu keluar aja kali ya si Ranel ya. Gak tau nih dia gak datang-datang. Yakin lu Pip? Kita masih pakai iron loh. Udah terobos aja. Nanti kalau dia kenapa-napa repot kan. Lu bawa lantern gak satu? Ya udah, lu megang pedang ya. Gua bawa panah deh buat jaga-jaga. Ketemu cu. Jadi gimana Pip? Yaudah kita tunggu di rumah aja dah. Oke, yuk pulang. Dan saat Telolet terbentuk, itu adalah hari yang sangat bahagia dalam hidupku. Aku merasa seperti ini adalah awal yang baik untuk memulai karir YouTubeku. Dan itu benar-benar terjadi. Karir dalam YouTubeku sangat baik karena mereka. Setelah beberapa tahun aku tidak mengontak mereka, tepat pada tanggal 3 November 2020, satu dari member tim Telolet meninggal dunia. Kenal Ranel kan? Apa? Kenal Ranel kan, Ranel? Kenal gua. Kan dulu pernah Discordan gua. Apa? Jam 2:30 tadi meninggal. Seriusan? He's one of my best friend I've ever met. Kalau bukan karena Ranel, sekarang aku gak berdiri di sini. Motivasi yang dia berikan, semangat yang diberikan bukan hanya untuk aku, juga untuk Afif Felician.
kalau bukan karena semangat dan motivasi dari Ranel si Sumarta, kita tidak akan berdiri di sini. Pip, ke kuburan Ranel yuk. Eh Jan, gue udah siap nih. Ayo berangkat. Nel, tenang di sana ya Nel. Gue yakin lu udah bahagia di sana. Lu sahabat yang paling baik yang gue punya. Semoga Allah memudahkan hisab lu di sana, Nel. We love you so much, bro. As much as Telula did. Nel, thank you banget karena lu udah bantu gue di YouTube. Yang gue tahu satu hal, lu orang baik, lu orang ceria juga. Dan pastinya orang baik bakal dikumpulin sama orang-orang baik juga di sana. Yang tenang di sana, Nel. Ya udah, Pip, kita balik yuk. Eh, Jan, balik, Jan. Terima kasih banyak, Ranel si Sumarta. Semoga Allah menempatkanmu di surga tertinggi. Amin. Nah, jadi gue mau nanya-nanya nih, Pip. Apa? Jadi pertama kali lu ketemu kita tuh gimana sih? Dulu ingat gak lu? Kalau ketemu lu ya, kalau ketemu lu tuh pertama pasti alurnya dari Ranel lah. Gak mungkin gak dari Ranel. Iya, soalnya iya, kan Ranel yang emang ngebuka obrolan kan. Waktu itu gue ngobrol sama Ranel. Dari Ranel gue kenal lu dah. Bener gak sih? Bener. Literally gue liat nih history chat gue. Awalnya tuh si Ranel bilang, Zan, ada YouTuber nih kecil tapi ngomongnya bagus gitu. Mau tarik gak? Cari aja di YouTube Afif Lestian. Oh, Ranel sampe ngomong ini ke gue. Pip, tenang aja, lu pasti naik. Ntar, tinggal tunggu waktunya doang kok. Soalnya kalau menurut gue pribadi, konten lu bagus, cara ngomong bagus. Itu dia tuh yang pokoknya Ranel itu salah satu orang yang ngebuat gue buat YouTube itu di Minecraft tuh gede banget menurut gue pribadi. Karena kan dia kenalin gue sama lu, terus dia kenalin gue sama Mevels ya waktu itu abis itu. Iya, benar. Mevels, abis Mevels, kayaknya Zenmato kan jauh banget tuh waktu itu. Kita bikin ini sendiri kan, grup sendiri yang telolet, terus ngeliatin Zenmato. Banyak sih sebenarnya yang dibilang Ranel itu punya andil ke beberapa orang ya banyak. Terus lo ingat gak sih kapan pertama kali kita bikin tim Telolet? Kayak dari mana gitu, asalnya dari mana? Jadi kalau gak salah tuh lo gak sih yang ngasih saran sama Telolet? Gara-gara ada ini yang bus Telolet. Iya dulu itu ya, dulu kan? Iya, bus Telolet kalau gak salah. Tuh 2017 17-18. Iya 17 lah, 17 17 bulan 2 bulan 3 lah. Dari hype viral gitu yang telolet-telolet itu. Gue selalu kan ngomong yang ini aja, jangan yang serius-serius kata gue. Iya benar. Orang kita baru itu berbaru kan. Bener, itu juga bener, yang bener. Yang collab-nya itu bikin apa ya? Hypixel dulu ya? Apa ya? Iya collab, iya Hypixel benar. Sama itu kalau enggak salah bukan sih yang kita sama kita main itu cuy, apa? Hide and seek yang jadi blok gitu loh, ingat enggak? Itu ya, video pertama kita. Iya, terus numpang bareng sama Mevels. Iya, bareng satu server sama Mevels bikin sendiri tuh bertiga di situ kita ya. Kalau enggak salah. Benar-benar. Lagi ya. Nah, ingetnya juga gue taunya perkara Ranel semua sih. Kayaknya lu sempet dulu tuh kagak aktif ya Zan ya, seinget gue dah. Iya. Gue sempet pensiun ya, karena gue kuliah waktu itu. Ya lu kuliah. Terus gue sama Ranel doang berdua akhirnya kan. Benar-benar. Akhirnya tuh gara-gara lu gak aktif, kitanya tuh nyari server gitu. Oh ya udah, apa ya siapa ya. Coba ntar gue ngomong sama si Nevin. Waktu itu pada Pak Om Retro ya. Paretro ya, Paretro. Masih inget retro aja anjir. Ada Paretro tuh, Paretro dibilangnya ya udah masuk aja enggak apa-apa. Tapi lewat dari Ranel. Iya, karena yang apa-apa tuh jalan tuh ya udah tuh gua main berdua doang tuh sama Ranel ngebuat Colosseum dan segala macem. Lu masih ribet sama kuliah waktu itu. Iya, benar-benar. Habis udah kelar kuliah, gua enggak denger kabar lu lagi karena mungkin setelah udah dari apa namanya dari FIFA SMP nggak lama gue main-main yang lain. Iya benar. Jadi kalau misalnya anak-anak penonton pada nanya, bang itu Telolet kagak dilanjut lagi, kagak bisa dilanjut karena beda konten saya sekarang gitu. Aduh Pip, anjir udah berapa tahun kita nggak ngomong cok. Ngomong mah ngomong, tinggal ngomong cok.
sebenarnya mah. Sibuk banget anjir, asli gue takut DM lu, cuy. Udah verify anjir, serem.